Basnas Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan penanggulangan COVID-19 kepada sejumlah pihak terdampak COVID-19. Bantuan berupa 2.000 sembako dan paket imun, yaitu 1.000 kepada relawan pemulasaran jenazah, 1.000 orang yang melakukan isoman, 500 beasiswa anak yang orang tua meninggal karena COVID, bantuan diberikan setiap bulan. Bantuan diberikan secara simbolik di kantor Basnas Provinsi Jatim di Islamic Center Surabaya. Dana bantuan berasal dari zakat, infak, dan sodako dari sejumlah UPZ, seperti dari Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Paru Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami beberapa waktu yang lalu ada rapat koordinasi dengan pimpinan Basnas Pusat. Karena di pusat ini melakukan kegiatan ada 8 program yang berkaitan dengan ikut peduli terhadap dampak adanya pandemi COVID-19, terutama yang berkaitan dengan PPKM darurat. Nah, kami di Jawa Timur ini sebenarnya baru satu bulan lebih beberapa hari mendapatkan amanat sebagai pimpinan Basnas di Jawa Timur. Nah, setelah kita mengikuti rakor by Zoom ya, tentunya memang kondisinya seperti ini, kami dari Jawa Timur juga diminta untuk membuat program seperti di pusat, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, tahap awal ini akan membagikan 2.000 sembako dan paket imun. Kemudian karena kita sudah punya program bantuan beasiswa sebanyak 1.000 kali 500 ya. 500, kemudian kita berharap mungkin ada anak-anak yang yatim karena orang tuanya kena COVID kemudian meninggal, kita mencari, kita telusuri, kita akan mencoba berbagi dan memberikan beasiswa untuk meringankan beban. Senang, terima kasih untuk Basnas Provinsi Jawa Timur, semoga barokah. Terima kasih untuk Basnas Jatim, semoga kedepannya makin berkah dan makin lancar dan makin sukses kedepannya, supaya bisa lebih banyak membantu orang yang kesusahan di luar sana. Terima kasih. Dan untuk itu, bapak adik sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Basnas Provinsi Jawa Timur ini semakin hari, semakin bertambah sukses, semakin jaya dan semakin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga mudah-mudahan virus corona ini secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bumi yang kita cintai, Indonesia, Jawa Timur, dan Surabaya dan belahan. Tangan kapal ya, Allahu Akbar. Allah bersama Muhammad. Sehat, walafiat. Basnas, yes, barokah. Lagi, Basnas, yes, barokah. Kurang semangat, Basnas, yes, barokah. Basnas, yes, barokah. Alhamdulillah.